Pak kiri-kiri, tapi gak tahu memang kurang dengar, gak tahu gimana gitu, tiba-tiba dibawa kencang mobilnya, terus saya loncat gitu Pak. Di dalam angkot berapa orang? Satu, saya doang. Itu makin kencang apa gimana? Makin kencang waktu di sononya. Kata ketakutan gitu. Iya, takut dia apa-apain gitu. Iya. Masih loncat. Oke, itu ngomong kirinya berapa kali? 3 kali. Terus enggak itu, enggak dengar. Enggak dengar kayaknya. Terus pas teteh jatuh, mobilnya itu langsung berhenti apa? Langsung terus pergi. Oh. Kami juga membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan tadi malam alhamdulillah kami berhasil mengamankan supir angkot dan kendaraannya itu, di mana si supir inisialnya R kita sudah amankan, ini umurnya sekitar 72 tahun. Sementara kita sedang kita dalami, tapi informasi awal beliau menyampaikan bahwa tidak mendengar kalau si SH ini menyampaikan minta berhenti. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.